أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه من كل ذنب من كل ذنب أذنبته أذنبته أمداً أمداً أو خطأً أو خطأً أو سراً أو سراً أو علانيةً أو علانيةً صغيراً صغيراً أو كبيراً أو كبيراً إنك أنت إنك أنت غفار الذنوب غفار الذنوب فتاح القلوب فتاح القلوب ستار العيوب ستار العيوب كشاف الكروب كشاف الكروب وأتوب إليه وأتوب إليه من الذنوب التي من الذنوب التي أعلم أعلم ومن الذنوب التي ومن الذنوب التي لا أعلم لا أعلم إنك أنت إنك أنت علام الغيوب علام الغيوب ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأصحابه وسلم وسلم والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang sangat berbahagia. Sebelum kita bersama-sama mengikuti dan melaksanakan prosesi pelaksanaan akad nikah, maka terlebih dahulu kepada kedua calon mempelai saya hantarkan untuk mengucapkan istighfar taubat. Di mana istighfar taubat ini adalah bentuk penyerahan diri kita kepada Allah SWT, di mana yang namanya kita manusia tentu tidak luput dari salah, khilaf dan dosa. Oleh karena itu tidak ada obat yang paling untuk kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata untuk mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara Muhammad Syahidin dengan Desi, bahwa syarat tobat itu adalah 4 perkara. 3 perkara menyangkut hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan 1 perkara menyangkut hubungan kita dengan sesama manusia. 3 perkara menyangkut hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah menyesali. Yang kedua adalah memutuskan. Dan yang ketiga adalah menjauh. Hal ini dikatakan maksud bila mana Anda berdua pernah berbuat salah, khilaf, dosa, maksiat kepada Allah, kepada Rasulullah, maka mulai hari ini untuk menyesali, kemudian memutuskan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu, bahkan ke depan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT dalam kehidupan kita hanya memerintahkan 2 perintah saja. Yang pertama adalah melaksanakan perintahnya yang tercantum di dalam rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat lain sebentar nanti diucapkan. Hadirin dan hadirat, kedua keluarga besar mempelai, terutama tuan rumah dan wali nikah, bisa punya Thank you.